Walaupun angka kes baharu COVID-19 mencatat kenaikan hampir setiap hari, masih ramai yang tidak ambil peduli. Malah lebih mengecewakan, jumlah kenderaan masih tinggi hari ini dan kebanyakannya memberikan alasan yang tidak munasabah. Ya, ada juga yang tidak berpuas hati dengan tindakan pihak polis. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami yang mengikuti sekatan jalan raya SJR bersama anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya di Jalan Persiaran Surian Damansara. Hari ini hari Ahad dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, kenderaan cukup banyak di Persiaran Suria Petaling Jaya. Kebanyakan daripada mereka memberikan alasan yang tidak munasabah dan tidak mendapat kebenaran daripada pihak polis untuk merentas daerah. Persoalannya, mengapa susah sangat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tindakan mereka boleh menjadi punca kepada peningkatan kes COVID-19 di negara? SJR yang diadakan sekitar jam 10.30 minit pagi bukanlah SJR yang tetap. Sebaliknya diadakan berikutan laporan ketidakpatuhan SOP di lokasi berkenaan. Ia disertai 51 anggota polis diketuai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nek Izzani Muhammad Faizal. Kenderaan yang tidak mempunyai kebenaran untuk merentas daerah atau dokumen diarah untuk berpatah balik. Tidak kurang juga yang disaman berikutan kesalahan-kesalahan ingkar arahan PKP dan kesalahan trafik. Kalau nak tanya saya, kereta masih banyak. You pun nampak, masih banyak. Alasan-alasan yang diberikan, pada asalnya dia mari kat sini, kita tanya di roadblock, you nak pergi mana? Nak pergi jauh-jauh ni, lepas tu dah keliru dah. Nak tipu apa lagi ni apa semua, dah sampai ke sini, dia baru fikir jawapan, dia bagi jawapan lain. Lepas tu dah kena compound, nak marah. Don't do this. Tak baik. Okay? Kalau kata nak pergi jauh, kita dah tahan. Kata okeylah, minta maaf, saya pusing balik. Itu kita faham. ACP Nek Izzani turut melahirkan rasa kecewa dengan ketidakpatuhan arahan PKP dan memohon supaya orang ramai memberikan kerjasama dengan pihak polis. Sebanyak 394 kompaun dan 35 tangkapan dikenakan sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di kawasan daerah Petaling Jaya, Selangor. Tambahnya lagi, 7 lokasi SJR di sekitar daerah Petaling Jaya adalah Jalan 4 Palang 56, Gasing Indah, Jalan Persiaran Mahogani, Kota Damansara, Jalan Persiaran Jati, Kota Damansara dan Jalan Persiaran Sungai Buloh, Kota Damansara. Pada masa sama, Nek Izzani turut memaklumkan jumlah kes jenayah di sepanjang pelaksanaan PKP menurun di daerah berkenaan. Mohan Chinasami, Berita RTM.